Yo ho ho, welcome back again guys in my channel Randyku. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas One Piece 991. Dengan kelanjutan cover story Pon yang memeluk erat kedua anaknya setelah 26 tahun lamanya tidak bertemu Lola dan Chiffon. Akhir yang bahagia. Semoga Lola dan Chiffon mau mengakui Pon sebagai ayahnya. Semua orang terharu melihat hal tersebut. Kembali ke dalam pertarungan, adegan ex-drake yang ingin bergabung melawan Kaido membuat situasi menjadi tambah seru. Pasukan Kaido dan juga Peguan yang berada di lantai pesta bertanya-tanya, mengapa ex-drake menyerang Number? Samurai berbicara, itu adalah ex-drake yang sebelumnya menggila di kota bunga. Yakuza dan kaki Hyogoro berkata bahwa itu adalah Dinosaurus. Salah satu eksekutif ini aneh. Ex-drake prajurit penyendiri memikirkan kata-kata dari Kobe. Kobe mengatakan kepadanya bahwa Luffy memiliki sebuah kekuatan yang dapat menarik orang-orang di sekitarnya. Tidak, dia adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Sambil menahan ex-drake, Zoro berkata. Selain Zoro, Franky dan Zinbe memperingatkan ex-drake bahwa ada aturan kehormatan, bahkan di dunia bajak laut. Jadi dia tidak bisa mempercayai seseorang yang berpindah dengan mudah dari satu pihak ke pihak lainnya. Dengan santainya, sang kapten bajak laut topi jerami, Luffy berkata, oh tidak apa-apa, kita bisa bertarung bersama. Di saat bersamaan, Zoro, Franky, dan Zinbe berkata, tutup mulutmu, kapten bodoh. Hal ini membuat Mimin teringat akan Sanji. Biasanya, Zoro dan Sanji yang ada di adegan seperti ini. Apakah trio monster bajak laut topi jerami akan benar-benar berubah? Setelah sebelumnya, aksi Jinbe yang dipasangkan dengan Zoro menahan serangan Number mencuri perhatian Mimin. Di bagian lain lantai pesta, terlihat Tobiropo bersaudara sedang memperhatikan Luffy. Samurai yang berada di dekat Luffy meminta Luffy untuk melanjutkan perjalanannya. Sanji yang seperti bodyguard Luffy melihat gadis imut ulti bersama dengan orang yang menggila di kota bunga. Peguan memasuki mode dinosaurus, sedangkan ulti dalam mode setengah dinosaurus. Mereka menyerang samurai. Tiba-tiba, Hitsatsu Midoriboshi, Dokuro Bakuhatsuso. Seorang penembak jitu dengan hidung panjang seperti Pinocchio menembakkan ketapelnya. Ledakan besar terjadi di tengah serangan Peguan dan Ulti. Peguan terkena serangan ledakan dari Green Star School Bomb Grass yang dilakukan Gat Usopp sambil bersembunyi. Ulti melihat Pai Pai kesayangannya terkena tembakan. Ulti sangat kesal sekali. Ulti mencari siapa yang melepaskan tembakan kepada kakaknya. Perhatian Ulti mengarah kepada Nami. Nami yang sedang berdiri, dia tidak menggerakkan mulutnya. Tetapi terdengar ada suara yang berkata, saya Nami, dan saya senang membasmi kadal besar seperti kalian. Namun sayangnya, itu bukan Nami yang berbicara, melainkan Gat Usopp yang berada di belakang Nami. Dia mengatakan itu pada Ulti. Nami yang kesal karena ulah dari Gat Usopp. Nami dan Gat Usopp kabur melarikan diri dari Peguan dan Ulti yang marah. Kita tunggu ya guys, duet pengecut Nami dan Usopp melawan dua dinosaurus bersaudara, Peguan dan Ulti. Di tempat Luffy, Apoy yang kembali setelah beberapa chapter tidak terlihat. Luffy yang kembali dalam mode normal bersama dengan Sanji berlari menuju ke atas kubah tengkorak. Luffy yang melihat Apoy secara refleks berbicara kepada Sanji agar menutup telinganya untuk menghindari serangan musik dari Apoy. Apoy yang membantu salah satu Number yaitu Hacha agar Hacha tidak terlalu mabuk. Dia bertugas mengarahkan Number dan mengatakan bahwa Number lainnya mudah dikalahkan karena mereka mabuk. Hacha melihat ke bawah. Di sana terdapat Franky dalam mode Franky Shogun. Hacha mengira Franky sebuah mainan. Jinbe berbicara kepada Franky agar memancing Hacha menjauh untuk mengurangi korban dari samurai. Sedangkan Apo bersiap memanggil Number lainnya. Berapa banyak ya Number kaum raksasa yang dimiliki Kaido?
Ex-Drake dan Zoro tidak membiarkan Apo merajalela. Mereka mulai berhenti bertarung. Apo yang melihat hal tersebut bertanya kepada Ex-Drake, "Apa kau bersama kelompok bajak laut lemah ini sekarang?" Zoro yang mendengar hal tersebut marah. Ex-Drake juga selalu tidak menyukai Apo. Jadi Zoro dan Ex-Drake memutuskan untuk menunda pertarungan mereka dan mulai bekerja sama mengalahkan Apo. Pertarungan di lantai pesta semakin memanas. Queen yang melihat Ex-Drake langsung menembak ke arah lantai pesta dengan senapan mesinnya. Ex-Drake tampak kaget saat menyadari peluru yang digunakan Queen. Apakah senjata yang digunakan Queen menggunakan peluru dari batu laut Wano Kuni? Seperti yang sobat nakama tahu, Kaido memiliki banyak pabrik senjata di Wano Kuni. Apakah yang digunakan Queen merupakan hasil dari produksi pabrik senjata Wano Kuni? Beralih ke puncak kubah tengkorak. Pertarungan di puncak kubah tengkorak tidak kalah menegangkan dengan pertarungan di lantai pesta. Semua anak buah Kaido dan salah satu number, Nanki, berhasil dikalahkan. Jack yang sudah menggunakan mode Mahmud mengeluarkan seluruh kemampuannya, berakhir terlempar ke tanah dengan luka berat. Salah satu gadingnya patah, namun Jack juga berhasil mengalahkan sebagian besar sulong suku Mi. Kaido akan mulai turun tangan karena Jack akan terbunuh. Cukup menjedihkan, Jack yang sudah tidak berdaya berkata, "Maafkan aku." Kaido yang melihat Jack sudah tidak dapat melanjutkan pertarungannya berkata, "Jack, kau tidak lemah. Hanya keduanya terlalu kuat." Kata-kata Kaido ini membuat Mimin terkesan. Tidak biasanya Kaido berkata seperti ini. Kekuatan liar yang sangat kuat sekali diperlihatkan oleh Inu dan Neko. Jack yang dikalahkan oleh Inu Arashi dan Neko Mamushi dalam wujud sulong. Tampilan Inu dan Neko dalam wujud sulong sangat menakjubkan. Kinemon tidak lupa berterima kasih kepada suku Ming yang telah membuka jalan ke arah Kaido untuk mereka. Kaido menyuruh Jack pergi untuk memulihkan diri. Kata-kata yang disampaikan Kaido kepada Jack membuat Mimin lagi-lagi terkesima. Apa ini benar Kaido? Kaido mulai tertawa melihat Akazayane. Sambil mempersiapkan nafas apinya, Kaido berkata, "Menurutmu berapa kali kau bisa lolos dari serangan ini?" Kinemon dengan lantangnya berkata, "Kami tidak pernah berpikir untuk melarikan diri." Kinemon yang menggunakan gaya Kitsune Biryu atau Foxfire Style yang mengandung kekuatan elemen api. Kaido yang mulai menyemburkan nafas api ke arah Akazayanain. Kinemon yang tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia tidak takut kematian. Kedua pedangnya mulai dipegang dengan sangat erat. Pandangannya lurus ke depan. Dia bersiap memotong nafas api milik Kaido. Dengan gaya Nintoryu digabungkan dengan Kitsune Biryu, membuat Kinemon berhasil menebas semburan nafas api milik Kaido menjadi dua. Tidak hanya sampai di situ, Kinemon berhasil melukai mulut Kaido. Semua Akazayanen berkata dengan keras, "Kami sudah melarikan diri dan bersembunyi. Tolong biarkan kami mati di sini sebagai samurai Tuan Kozuki Oden. Dan kami akan ikut membawamu bersama dengan kami, Kaido." Kata-kata terakhir dari Akazayanen yang mengakhiri One Piece 991 membuat Mimin merinding. Keteguhan hati dan keyakinan samurai dalam menghadapi kekuatan besar dari seorang monster yang disebut Yonko. Selain itu, ada hal menarik di One Piece 991 tentang trio monster bajak laut topi jerami. Trio monster baru mulai terlihat, Zoro, Zinbe, dan Sanji. Sanji yang begitu aktif di chapter ini berada di sebelah kapten untuk membuka jalan dan melindunginya. Sekian dulu ya guys, pembahasan One Piece 991. Buat sobat pencinta manga One Piece yang sedang menunggu rilis One Piece 991, One Piece 991 akan rilis pada tanggal 27 September 2020. Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini. Jika sobat nakama menyukai video ini, bantu supportnya ya dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Buat sobat nakama yang memiliki emo, teori One Piece, saran dan kritik untuk channel ini, silakan tulis di kolom komentar.
Akhir kata Mimin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan. Salam nakama, salam One Piece. Bye bye.